statusannya itu berapa? Ini 175. Assalamualaikum semuanya, ketemu lagi dengan saya. Dan sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah ngedukung channel The Priambodo ini dengan cara like, komen, maupun dengan subscribe tentunya. Dan untuk yang belum subscribe, buruan subscribe dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya. Dan untuk yang sudah ngedukung, semoga kalian diberikan kemudahan serta kesehatan. Dan kali ini saya jalan-jalan lagi melanjutkan perjalanan yang kemarin. Dan tentunya ini masih di daerah Srono ya. Nah, kebetulan di sini tuh ada tanaman hias yang memang sedang saya cari. Nah, daripada berlama-lama, yuk ikutin terus video saya. Enten sak manten iku kali atus. Ini dragon silver, dragon silvernya untuk indukan. Ini pink Katrina. Ini kali hatusan, gih. Kali niki sami. Oh, pink Katrina. Oh, niku. Di papa, niku pun nonton anak ini ku kali hatusan. Oh, ada yang ageng. Sama menikah bu, kali satu seketan. Ini kalau saya lemong. Oh menikah. Oke, ini kok anak kadrah saya yang panas ya, banter gitu. Oh enggak, sama menikah mulai panas gitu. Ini yang kan kita menanam kukuh. Oh ini kena apa bu? Ini kalau sekempatan. Oh ini sekempatan. Ini campur. Oh, anu nih? Nama ini silver, ini silver nih. Sama tadi setengah atas. Oh, sama menikah setengah atas. Setengah atas saya kata anak kata. Lek menikah bu, kenapa? Niku. Nggih, dukunnya. Niku karpet, dukunnya karpet niku. Nggih. Niku 300 kali atas saya kata nggih. Kali atas saya kata. Nggih. Mana pinter niku tiga kira pinter. Tiga belas. Oh, nggih. Itu gangsal nggih, Bu? Nggih, nggih, nggih. Itu gangsal. Nggih. Niki 75. 75. Niki nggih 75, nggih. Niki 50. Sak pot ngeten. Nggih. 50. Nggih. Oh. Anggrek sama kiamat napa? Nggih, kantun setunggal. Wah, ini super anggreknya. Niki, niki mana tiko? Telas ni, niki, niki bete tiko mati. Alam buat telas, niki terus mabung malih. Tunggile telas, niku kantor setunggal di pendet yang di bini. Ini 20. Niki pasu bini kita ni. Bukan, itu memang pink. Niki jangan ada yang suka coklat. Enggak, saya punya. Duwe Mbak Ndek Omah, cuman gini, tapi kan belum mengkilat. Oh. Iki tinggal kayak gorong duwe. Mengkilat itu mungkin karena pencahayaannya bagus. Ya, ini kan, tapi kalau seandainya terlalu langsung panas tidak bisa. Mbak, ini apa? Ini kocok enggak? Kocok ya? Ya sama ini nih, ini kan. Ini. Ini kan karena medianya bagus, dia makanannya nutrisinya bagus. Kayak ini kok esennya kan sama? Kalau ini ibu. Iya, ibu Srono itu. Iya. Cuma ini kan, apa?
150 mi. Apa kuwi jenenge? Infinity ya, Mbak. Kak punya ku sik. Oh, ini berapa? Iya, Mas. Iya, Mas. 25. Ya, 25.000 Miana. Sudah. Ini berapa? Ini kan buku ini. Ini yang biasa ini 150. Oh, yang buku ini berapa? 250. 250. Yang ini 150. Mas, yang besar besarnya berapa? Ini 175. 175. Biasa ini. Oh, yang mahal yang di sini ya? Iya. Kayak di rumah ya, Bang? Iya, sama. Oh. Ya, itu yang enggak punya kita. Murah yang kayak gini ya? Iya. Boleh lihat di dalam enggak, Pak? Oke, monggo. Perfect lagi, tahu kembang, Mbak? Gimana? Iku tahu kembang, Vandane. Burung tahu. Kalau yang ini berapa? Ini? Iya, berapaan? Ini mahal di apa? Ininya. Kurus kan 15.000. 20 yang besar. Iya, 20. Ya. 60. Oh, ini 60-an. Ya. 60.000-an. Kalau itu salvat itu. Yang mana? Ini? Iya. Dan setelah puter-puter bertanya-tanya, lihat sana sini, akhirnya saya menemukan sirih silver atau skindapsus. Nah, kebetulan di sini ada skindapsus yang memang sudah sulurnya itu sudah panjang. Dan akhirnya tara, ini dia skindapsus yang saya cari. Kemudian kita lanjut lagi perjalanan. Akhirnya di pinggir jalan raya nih teman-teman, ada yang menjual tanaman hias. Nah, ini ada Monstera Deliciosa King. Nah, di sini biarpun di pinggir jalan, tapi koleksi tanamannya juga lumayan banyak juga. Dan saya mencoba untuk bertanya-tanya sekaligus melihat apakah di tempat ini ada tanaman hias yang mungkin di teras saya belum ada. Nah, seperti apa? Ikutin terus video saya. Berapa deliciosanya? 450. 450. Ukuran ini. Ukuran ini kan? Iya, yang itu sama. Oh, besar kecil sama katanya. Monster King ya, bukan Persiana bukan? Iya. Kalau Persiana Yeah.
Kelas 10 ya? Harus bantai sih. Dan ternyata beliau ini juga menjual tanaman hiasnya nggak hanya di pinggir jalan, teman-teman. Nah, beliau ini menjual tanaman hiasnya melalui media sosial Instagram. Nah, kalau teman-teman penasaran, teman-teman bisa kepoin Instagramnya, namanya Omah Kembang Banyuwangi. Nah, saya rasa sampai di sini video dari saya. Dan semoga tayangan ini bermanfaat untuk teman-teman. Sampai ketemu di video saya selanjutnya, dan wassalamualaikum.